Ini lubangnya ini, bro. Dalam. Kita coba tarik ini jaringnya, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada, bro. Wih, berat, bro. Berat. Jatuh, bro. Aduh, hampir terjatuh ke bawah saluran air. Nah, oke, broku. Tunggu dulu, bro. Ada motor lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, broku. Jumpa lagi dengan saya nih, Mulia di Ucok. Bagaimana kabar kawan-kawanku semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sehat selalu, broku. Oke, broku. Nah, jadi malam ini, broku nih, saya mau memperlihatkan sesuatu kepada kawan-kawan, sesuatu yang baru, bro. Ini teknik baru, bro. Jadi begini, bro. Begini, tunggu dulu, bro. Aduh, apa yang saya mau bilang ini, saya agak-agak lupa ini, bro. Maklum, bro, kita sudah tua tapi masih tampan. Jadi kemarin malam itu, bro, saya pasang sesuatu di dalam lubang kepiting, bro. Oke, bro, saksikan ya. Ini dia videonya kemarin, bro. Baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Come on, come on with me, baby. Baby, now let me warm you up. Baby, please let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will warm you. Every day I reach out sweet as a heart. Dua malam yang lalu itu, bro. Nah, saya pasang jaring di bawah lubang situ. Jadi malam ini kita mau tarik, bro. Sebenarnya ini saya sudah telat, bro. Sebenarnya malamnya kita pasang, seharusnya paginya kita angkat, bro. Tapi ya banyak kesibukan, bro. Kita kerja juga. Nah, baru malam ini, bro, saya mau narik ini apanya, jaringnya yang saya tusuk ke dalam itu, ke dalam-dalam itu di lubangnya kepiting. Nah, nanti saya kasih tahu, bro, kenapa teknik ini saya pakai. Oke, kita langsung saja turun, bro. Jadi lubangnya ini, bro, dalam. Kita coba tarik ini jaringnya, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada, bro. Wih, berat, bro. Berat. Wih, bro. Wih, dapat, bro. Wih, bro. Alhamdulillah. Ih, bro. Kasihan, bro, kok kepitingnya, bro. Waduh, bro. Enggak bisa keluar dia, bro. Nyangkut-nyangkut ini. Aduh, nih. Nyangkut semua ini, bro, nih. Aduh, kasihan, bro, nih kepitingnya. Aduh, bro. Mati, bro, kepitingnya. Aduh.
Bro. Aduh broku, kasiannya kepiting broku padahal ini sebenarnya saya rela-relain ke sini broku hanya untuk melihat jaring yang saya pasang di dalam lubang situ broku. Ya, karena banyaknya kesibukan ya saya telat mengangkatnya broku. Sebenarnya saya yang salah broku ini, telat mengangkatnya ini sehingga kepiting ini bisa mati broku. Dua hari, tiga malam broku, bayangkan. Dan kemarin itu sempat hujan deras broku, dan pasti kepiting ini kena air tawar broku. Nah, sehingga dia seperti ini menggeliat, terkuras tenaganya. Nah, matilah dia broku, sungguh kasihan. Kena air tawar, kepiting itu yang kepiting bako seperti ini gak tahan dengan air tawar broku. Ya, sebenarnya saya yang salah bro, kenapa saya telat. Tapi mau diapa broku, karena kerjaan juga di rumah banyak, apalagi kita kerja bro di perusahaan. Sebenarnya saya nggak rela bro kepiting ini begini bro. Ya, padahal baunya bro belum berbau dia ini. Tapi sayang bro sudah mati. Nah, begini bro ku ceritanya. Kenapa saya bisa ini? Saya jalan-jalan nyenter-nyenter bro ku, cari-cari kalama. Nah, saya lihat kepiting ini. Nah, dia itu masuk ke dalam lubangnya bro ku. Nah, saya tutup dah lubangnya supaya dia tidak keluar lagi. Nah, saya cari-cari di sekitaran sini, jaring bro ku sudah terlintas di pikiran saya, pasti saya tidak bakalan dapat ini kepiting. Karena kenapa? Lubangnya itu dalam sekali ke dalam bro ku. Tangan saya sudah full ini bro ku, panjangnya ini saya sudah full ke dalam. Saya tambah lagi kayu bro. Nah, tidak saya dapat ujungnya bro ku, karena dia agak bengkok lagi. Nah, jadi kenapa kita pakai jaring untuk mendapatkan kepiting ini? Jadi untuk kawan-kawan yang mau apa, yang mau cari kepiting terus lihat-lihat lubangnya, ha, pakailah teknik ini bro. Ini bisa bermanfaat, apalagi cuman mau dikonsumsi bro, karena kepiting yang berlubang itu pasti gemuk ini bro, gemuk ini gemuk. Ha, sebenarnya bro ini pematang tambaknya orang. Ha, kapan kita bongkar bro? Sebenarnya saya bisa dapat bro, cuman pematangnya kita harus bongkar, baru dia berada di tengah-tengah bro. Baru terus pematangnya ini sekitaran 1 meter lebarnya, kita bisa dapat ini bro. Tapi kita bongkar pematangnya orang, nah, pasti dia bakalan marah ke kita bro, karena barang bagus kita hambur-hamburkan cuma karena kepiting. Nah, jadi kawan-kawan bisalah pakai teknik ini. Kalau cuma untuk konsumsi kepiting, nah, bisa pakai teknik ini bro. Kalau lihat kepiting lagi nyenter-nyenter di mana, di tambak-tambak atau di pinggir-pinggir hutan bakau, nah, terus apa lubangnya dalam, pakailah teknik ini bro. Ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawanku semua. Ya, mau diapa bro? Rezeki sih kita dapat, tapi ya rezekinya terpending bro. Oke bro. Jadi semoga bermanfaat untuk kawan-kawan teknik ini. Jadi cukup sampai di sini dulu video saya malam ini. Saksikan video saya selanjutnya bro. Oke, mancing mania bukan kolang kaling, mantap selalu. Oke, saya mau kubur ini kepitingnya bro. Sorry saya sedih bro melihat kepiting ini. Aduh. Thank you.